Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrillah wa salatu wassalamu ala rasulillah sayyidina habibina wa syafi'ina wa maulana muhammadin sallallahu alaihi wasallam amma abad. Para pemirsa, kedamaian bisa kita peroleh dengan usaha manusia biasa. Kelezatan bisa kita beli di restoran mewah. Kenyamanan bisa kita beli di hotel berbintang 5. Tapi ketenangan batin tidak akan pernah bisa dijual. Sekalipun kita banyak uang, tapi belum tentu kita bisa memperoleh apa yang disebut dengan ketenangan batin. Topik kita kali ini adalah bagaimana meraih ketenangan batin. Ketenangan itu adalah given dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada ketenangan yang diperoleh dengan cara gratis. Karena kita sadar bahwa itu adalah given, pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Uang sebanyak apapun belum tentu menjanjikan ketenangan. Ya kan? Sekaya apapun kita belum tentu kita bisa tidur enak. Bahkan uang banyak pun belum tentu kita bisa makan sepuasnya. Dokter melarang kita makan sembarangan. Berguling-guling di atas tempat tidur tidak bisa tidur. Kenapa? Karena pasti kita tidak bisa tidur kalau kita dalam keadaan tidak tenang. Karena itu, ketenangan, kedamaian, kebahagiaan, kesejahteraan, dan yang paling penting itu adalah kebahagiaan hakiki, ketenangan itu adalah pemberian atau anugerah Allah yang paling mulia. Nah, apa artinya semuanya kita miliki, tetapi kalau tidak ada ketenangan batin, itu semuanya percuma. Bulan suci Ramadan yang kita sekarang jalani ini, ladang yang paling subur untuk menanam ketenangan batin. Di sinilah tempatnya kita bisa berkontemplasi. Ya, mari kita membuka Al-Quran sekian lama ini mungkin kita tidak pernah ngaji. Mari kita merevisi, mengevaluasi perjalanan hidup kita sendiri. Mungkin selama ini kita nggak pernah ke masjid. Mungkin selama ini kita tidak pernah sujud meminta ampun terhadap kedua orang tua kita. Mungkin selama ini kita nggak pernah menengok makam orang yang pernah membesarkan kita. Mungkin selama ini kita berjauhan terus dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin kita tidak pernah tahu sejarahnya Nabi. Dan mungkin kita tidak pernah sujud di hadapan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana mungkin kita bisa merasakan ketenangan hidup jika kita berjauhan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, resep yang paling efektif untuk meraih ketenangan itu pertama adalah kita kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kembali kepada Allah itulah yang disebut dengan taubat. Taubat artinya kembali. Taba yatubu taubah, kembali. Kembali ke jalan atau ke rel yang benar setelah kita melenceng dari rel. Tidak mungkin kita akan bisa sampai ke tempat tujuan kalau kita berjalan bukan di atas rel yang benar. Tidak mungkin kita akan bisa meraih ketenangan kalau kita hidup di dalam jalan yang sesat. Bagaimana mungkin kita bisa merasakan kesejukan hati, kedamaian batin kalau kita berjauhan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Inilah fungsinya bulan suci Ramadan, untuk mensucikan diri kita, mensucikan pikiran kita, mensucikan jiwa kita, sehingga insya Allah hidup ini akan terarah. Tanda-tanda orang yang dianugerahi Allah dalam bentuk petunjuk mau mengevaluasi kehidupannya, mau beristighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mau menyadari kalau sekian lama hidupnya itu tersesat. Karena itu, para pemirsa, izinkan saya menghimbau pada kesempatan yang sangat terbatas ini. Ya, mari kita kembali ya ke jalan yang benar. Mari kita sesekali ya bangun tengah malam kalau tidak bisa rutin. Tersungkur di hadapan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala sebelum kita makan sahur. Di situ kita akan salat sunat taubat 2 rakaat. Kita serahkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita lanjutkan dengan salat sunat tahajud. Ya, 4 rakaat di situ. Lalu kita sambung lagi dengan salat witir. Setelah itu kita baca istighfar 100 kali.
istri atau keluarga minta kita untuk sahur, ya satu jam lagi kita akan berangkat ke salat ke masjid untuk salat subuh. Ya, jadi saya ingin mengingatkan kepada kita semuanya, bulan suci Ramadan ini mari kita menumpahkan air mata tobat kita, karena ada tiga air mata yang tidak akan pernah masuk dalam neraka. Ini janji Allah Subhanahu wa taala melalui Rasul-Nya. Air mata yang paling berharga ialah air mata kerinduan terhadap Allah. Kita enggak tahu kok kenapa tiba-tiba nangis kita di tengah malam, basah saja dah, tiba-tiba kangen dan rindu terhadap Allah meskipun kita belum pernah melihatnya. Yang kedua, air mata taubat. Air mata taubat ini memadamkan api neraka. Orang yang tidak pernah menangisi dosa masa lampaunya, maka itu tanda-tanda orang itu nanti akan mendapatkan balasan di neraka. Dan yang ketiga, air mata kerinduan tadi itu, yang ketiga adalah air mata protes terhadap kebatilan, kemaksiatan yang ada di sekitarnya. Oleh karena itu, mari kita membasahi batin kita pada bulan suci Ramadan ini dengan keimanan yang tangguh, dengan ketakwaan, maka pasti insya Allah kita akan meraih ketenangan jiwa. Semoga Allah betul-betul memberikan apa yang kita harapkan pada kesempatan Ramadan ini, sehingga nanti kehidupan kita sesudah Ramadan ini tenteram kehidupan kita. Semoga demikian adanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.